Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mohon maaf Anak duduk di atas sini Ada yang lebih tua <laughs> Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Azza wa Jal Karena memang hanya Allah yang pantas Untuk dipuja dan dipuji Sehingga setiap solat tidak sah solat hamba tanpa mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika dia berlepas diri dari segala keindahan dia, keberhasilan dia, pekerjaan dia, kemudian dia menisbatkan semua pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lewat jalan beliau kita jadi kenal sama Allah azza Jalla. yang kita tahu sebelum diutusnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyarakat jahiliah menyembah berhala mereka tidak menghormatin wanita bahkan bayi-bayi wanita dikuburkan hidup-hidup. Istri ayah dinikahin oleh putranya sendiri. Masih banyak kezaliman-kezaliman lainnya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita jadi faham kenapa kita diciptakan dan kepada siapa kita beribadah. Maka tidak boleh seorang Muslim putus harinya dari salawat buat Nabi Muhammad SAW. Kita aja kalau ada orang berbuat baik sama kita, pernah nolong kita, pernah bantu kita, kita nggak lupa sama dia. Gimana kalau orang ini yang menjadi penyebab kita bisa selamat dari api neraka? Seberapa banyak dan seberapa sering kita akan mengingat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Alaihi Wasallam pernah suatu hari sujud syukur. Beliau ditanya kenapa Nabi Sallam? Belum menjelaskan Atani Jibril Tadi Jibril datang kepadaku Dia berikan kabar gembira kepada aku Anna man salla alaika salatan wahidatan Sallallahu alaihi biha ashran Bahwasanya barang siapa yang bersalawat untukmu satu kali Maka Allah akan membalas salawatnya dengan sepuluh salawat dari Allah Azza wa Maka semoga kita mampu untuk mengisi waktu-waktu kita Bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ini hari ke-17 ya. Alhamdulillah. Allah memberikan taufik kepada kita kita masih bisa puasa. Sebagian orang sudah terlihat memenuhi warung-warung dan restoran-restoran. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah muslim. Sehingga kita sedih tatkala melihat di pertengahan Ramadan mereka sudah selesai puasanya. Padahal Allah Azza wa Jal mewajibkan puasa Ramadan ini ayaman ma'dudat. Di hari-hari yang terhitung. Coba kalau kita lihat, kita kerja itu liburnya dalam setahun berapa lama? Pegawai negeri berapa lama? 45 hari? Cuti? 40, 40 hari cutinya dia Artinya sepanjang tahun harus bekerja Allah Azza wa Jal minta sama kita dalam setahun itu satu bulan aja Untuk mengontrol makan dan minum Bukan tidak makan dan minum, enggak Kita masih boleh makan, masih boleh minum Hanya waktunya yang terbatas Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri. Kebahagiaan tatkala berbuka. Kita tuh biasanya kalau siang habis duhur masih berat puasa. Tapi kalau sudah habis asar ini mulai bahagia. Apalagi kalau melihat piring mulai disusun. Alhamdulillah ini sudah. Anak ngelihat piring aja belum ada isinya udah seneng gitu kan. Karena apa? Karena kita akan berbuka Akan selesai Penderitaan kita kalau kita sebut itu penderitaan Itu akan bahagia Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang abadi Yaitu kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jal Kita ini tiap hari mengatakan Allahu Akbar Kita mau makan baca Bismillah Mau tidur baca Bismillah bangun tidur baca alhamdulillah kita ini nggak pernah berjumpa sama Allah SWT Taala tapi kita yakin dengan keberadaan Allah suatu saat nanti orang yang berpuasa kelak akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan ridho sama dia jamaah rahimakumullah sore hari ini anda ingin membahas satu hal yang semoga bermanfaat buat kita tentang tanda-tanda orang baik. Banyak di antara kita ini yang merasa sudah baik, apa ukurannya? Ya, dia punya standar sendiri. Fulan, anak-anak baik, karena kadangkala -kadang kita menilai orang Fulan ini baik. Terus, kamu tahu, dia orang baik dari mana? Masya Allah, dia itu suka membantu tetangganya. Masya Allah, cuma dia nggak sholat, baik nggak jamaah. Orang suka membantu tetangganya, tapi dia tidak sholat. Mungkin secara sosial kita melihat dia orang baik, sejatinya dia orang yang sedang pura-pura baik. Kenapa kewajiban dia sholat tidak dia laksanakan? Artinya, Allah yang berbuat baik sama dia, Allah yang ngasih jantung sama dia, Allah yang ngasih uh, ginjal sama dia. Itu Allah yang kasih, Allah yang ngasih paru-paru sama dia Semuanya itu dari Allah Dia itu disuruh sholat gak mau Tapi sama tetangganya bisa baik Berarti dia ria kemungkinan besarnya Dia berharap pujian dari tetangganya Dia ingin sanjungan dari orang lain Sehingga pernah Aisyah bertanya tentang Ibn Jad'an Ibn Jad'an ini salah satu tokoh dari kaum musyrikin yang sangat baik tapi musyrik. Bahkan kalau ada tamu, dia itu bukan potong satu ekor kambing. Untuk satu tamu dia potong satu ekor onta. Bahkan kadang kala dia itu potong puluhan ekor onta hanya untuk dibagikan kepada binatang buas. Jadi baiknya itu bukan hanya kepada manusia. Dia potong onta taruh di padang pasir, datang serigala, datang burung-burung. Dia bahkan memberi makan burung-burung. Aisyah bertanya, Kira-kira Ibn Jad'an itu dapat manfaat enggak dari amal soleh dia? Kata Nabi enggak. Kenapa? Karena dia tidak pernah percaya dengan hari akhir. Dan dia tidak pernah mengatakan, Rabbil Yauma, Yauma Ya Allah ampuni aku pada hari dibangkitkannya manusia. Artinya dia beramal itu bukan untuk hari akhir. Dia beramal itu hanya untuk kepentingan dunia. Makanya kalau kita lihat orang-orang kafir dapat pahala nggak dari amal sholat mereka? Dapat, tapi di dunia. Karena memang dia menginginkan balasan itu di dunia. Sehingga kita pun muslim, kalau beramal ingin balasan dunia, dikasih sama Allah. Tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Maka tolong ketika beramal memang lillahi ta'ala. Sekarang apa tanda orang baik? Yang pertama, tanda orang baik itu di akhir hidupnya Allah akan pergunakan dia. Standar orang baik itu kematian dia, penutupnya. Jadi kalau ada anak muda baik tapi akhir hayatnya matinya suul khotimah, dia orang buruk. Makanya kita lebih suka dengar mantan preman daripada mantan kiai. Oh ini mantan kiai nah. Tapi kalau mantan preman kita biasanya bahagia Masya Allah berarti dia sudah kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man yuridillah bihi khairan Istamalahu Oh Allah bi abdin khairan Istamalahu kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, Allah akan pergunakan dia. Pergunakan dia, para sahabat nggak paham. Ah, dipergunakan gimana orang ini? Dimanfaatkan orang itu. Kira Gimana Allah mempergunakan orang ini? maut Allah bimbing dia untuk beramal soleh sebelum mati. Artinya masa hidup dia dulu nggak pernah baca Quran, Masa hidup dia dulu mungkin jauh dari agama, nggak pernah ke masjid. Di akhir hayatnya, tahu-tahu dia jadi orang baik. Ya, Dan ini banyak kejadian. Kita melihat orang-orang yang yang ya di kampung dianggap preman. Sebulan sebelum meninggal dunia, orang kampung itu jadi melihat sesuatu yang berbeda dari dia. Waktu subuh dia di masjid, orang sampai heran, ini kok ada orang ke masjid. Ini pertanda orang ini hatinya baik. Sehingga Allah berikan petunjuk kepada dia. Ada orang yang kelihatan baik secara ya secara kasat mata kita lihat dia orang baik. Tapi di hatinya dia menyimpan keburukan. Sehingga inilah yang akan nanti mengantarkan kepada su'ul khatimah. Karena dia menyimpan sesuatu yang buruk. Dia menampakkan kebaikan tapi menyimpan sesuatu yang buruk. Berbeda dengan yang ini, orang ini di akhir hayatnya Allah berikan bimbingan sehingga dia ber bisa beramal soleh. Nggak pernah puasa, tahu-tahu dia puasa. Nggak pernah umroh, tahu-tahu dia mengatakan aku kok kepingin umroh ya. Berangkat umroh, pulang umroh, meninggal dunia. Maka kita perlu menjaga hati kita bagaimana supaya Allah mempergunakan kita di akhir hayat kita. Banyak manusia yang beranggapan tanda Allah ingin kebaikan sama kita itu harta. Jadi kalau ngelihat orang miskin kayaknya kau dibenci sama Allah. Kenapa engkau kerja nggak sukses sukses gitu. Akhirnya dunia ini jadikan ukuran. Ternyata ungkapan seperti ini sudah pernah terjadi di masa jahiliyah. Allah ceritakan di surat Al Fajr. Allah mengatakan ammal insanu Iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa rabbi akraman. Manusia ini, ini orang yang gak beriman. Kalau Allah kasih bala, balaknya itu berupa harta. Balaknya itu berupa jabatan. Allah muliakan orang ini, Allah hormati sehingga di masyarakat itu dihargain orang ini. Manusia itu mengatakan Robbi akroman Oh Tuhanku menghormati aku Tuhanku lagi suka sama aku Buktinya Pak usahaku selalu sukses Aku ingin apa Aku bisa dapatkan Dia berpandangan itu sebagai tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rabbi ahanan. Sebaliknya kalau orang ini dikasih bala sama Allah, rezekinya dipersempit, susah cari pekerjaan, bangkrut dalam usahanya, sakit-sakitan badannya, dia katakan aduh Tuhanku menghinakan aku. Allah katakan kalla Sekali-kali bukan itu ukuran Allah ingin baik sama kita. Maka kita lihat Apalagi yang sudah dikasih umur sama Allah Orang kalau dikasih umur 40 tahun Itu adalah masa transisi Dia sedang berada di persimpangan jalan Kalau umur 40 tahun dia nggak merubah jadi baik Biasanya susah mau jadi orang baik Karena umur 40 tahun itu mulai ditutup karakter dia sudah. Semua nabi itu diutus ketika umurnya 40 tahun maka di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah itu menceritakan doa orang yang umurnya 40 tahun. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah pernah baca doa itu. Di surat Al-Ahqaf ayat ayat 15. Orang ketika dikasih umur sama Allah sampai masa 40 tahun, biasanya 40 tahun itu masa menikmatin kesuksesan. Mulai dia punya rumah sendiri, mulai punya mobil sendiri Usahanya mulai sukses Kemudian punya istri, punya anak Allah sebutkan Hatta idha balaga asyuddahu Wa arba'ina sana Sampai ketika orang ini di puncak masa mudanya Sampai umur 40 tahun Kal, orang ini berkata Rabbi, wahai Robku Wahai penciptaku Dia jadi ingat Aku nih hambal Aku nih bukan siapa-siapa Aku hidup ini pakai aturan dari pencipta. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura Wahai Rabku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa hmm. walidayya dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Sang anak ketika umur 40 tahun biasanya lupa sama orang tuanya. Dia sibuk punya keluarga sendiri, punya rumah sendiri, punya anak, sehingga tanggung jawab sama orang tuanya kadangkala mulai dia tinggalkan. Maka subhanallah, ni hamba mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah dan bantulah hamba ya Allah untuk bisa beramal saleh yang kau Wa aslih fi dzurriyyati. Ya Allah perbaiki aku di anak keturunanku. Karena bagaimanapun orang tua berharap punya anak-anak yang soleh. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi tanda Allah ingin kebaikan kepada hamba itu bukan harta. Bukan kehormatan. Tapi salah satunya Allah bikin dia beramal soleh. Sebelum meninggal dunia. Baik, tanda yang kedua. Allah kasih panjang umur. Allah kasih panjang umur Sehingga kesempatan untuk beramal semakin panjang Orang yang umurnya 30 tahun selesai Dia nggak bisa nambah amalan lagi Orang yang umurnya 40 tahun beda dengan yang umurnya 60 tahun Kesempatan dia beramal itu panjang sekali Maka Rasul SAW mengatakan Khairun nasi mantala umruhu wa hasun amaluhu Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya baik amalannya. Wasyarrun tapi sebaliknya. Orang yang buruk itu mamtala umruhu wa sa'amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amal amalnya. Sehingga semakin banyak dosa yang dia lakukan. Maka kalau kita dikasih panjang umur ya, kita dengar berita teman kita meninggal dunia. Anak punya abah itu umur 68 sekarang, 69. Dia itu kadang kadang anak tanya, "Bah, abah punya teman sisa berapa, Bah?" Dia cerita, "Siapa ya fulan?" Aduh, tinggal dua kata dia. Anak ingin mengingatkan abah anak nikmat nih, Bah. Masih bisa hidup teman-temannya sudah tidak bisa menambah amalan. Nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi istighfar. Artinya kita ini kasih umur lebih ini, ini kesempatan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga Allah ingin kebaikan buat kita. Taib. Kemudian yang ketiga, tanda Allah ingin kebaikan buat kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuri bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari orang itu, Allah bikin orang itu faham agama Belajar agama Belajar agama ini di Indonesia Dulu itu termasuk dipandang sebelah mata Ana ingat ketika Ana lulus SD mau masuk pesantren itu sama abah ana sama paman ana mereka kurang setuju mereka berpikiran Safik mau jadi apa kata Nanti mungkin pulang pesantren pakai sarung. Bayangan dia itu pulang belajar agama ya pakai sarung. Mungkin kerjanya cuma baca kitab. Jadi seakan-akan tidak berguna untuk kehidupannya. Itu banyak pandangan seperti itu. Tapi anak punya ibu alhamdulillah dia yang mendukung anak. Ya sampaikan ke abis, biarlah anaknya mau ke pesantren, biarlah ke pesantren. Alhamdulillah akhirnya kita ke pesantren. Masuk pesantren, teman-teman di pesantren ini kebanyakan anak-anak nakal. Jadi kita lihat ya Allah, ini kok kumpul semua di sini. Ternyata pandangan orang dulu itu pesantren itu bengkel. Jadi kalau anaknya soleh itu dimasukkan sekolah umum yang baik-baik. udah, -baik, oh, kamu insya Allah jadi insinyur lah. Jadi apa? Tapi kalau bandel, ah, kalau tetap bandel pesantren nih, Wallah, well, akhirnya pesantren itu benar ya ma? kumpulan anak-anak bandel, sampai anak punya teman ada yang minum di pesantren itu, karena dia sudah minum di luar sana, orang tuanya nggak kuat, masukkan ke pesantren, kita subhanallah, tapi alhamdulillah akhirnya terjadi uh, razia, bukan razia ya apa istilahnya mereka akhirnya gugur sendiri nggak kuat dengan kehidupan pesantren anak masuk pesantren itu muridnya 35 lulus tinggal 5 <tuk> yang sisanya itu rontok karena berat dan di sini sabda Nabi Muhammad SAW siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari orang itu Allah bikin orang itu belajar agama dan belajar agama ini tidak kenal umur Jangan pernah berpikir aduh saat anak udah telat Ustaz. Ini kesempatan. Kalau ternyata Allah nggak bikin kita punya keinginan belajar agama, itu tanda Allah nggak ingin kebaikan buat kita. Coba bapak-bapak, ibu-ibu tanya sama dirinya, selama hidupnya berapa kali dia bertanya tentang urusan agama? Urusan agama ini bekal dia untuk mati nantinya berapa kali sepuluh kali dua puluh kali tiga puluh kali sebagian umat Islam itu nggak pernah tanya tentang agamanya sama sekali nggak pernah tanya karena dia sudah yang penting Islam gitu anak ngajar di STD Imam Syafi'i Jember di kampus itu sejak tahun kemarin anak berlakukan mahasiswa yang tidak tanya selama satu semester anak kurangi nilainya lima anda mengatakan antum ngapain di kelas selama 16 pertemuan nggak tanya anak. Ini pertanda antum kurang peduli dengan agama antum Kadang kalau sebagian memang datang hanya untuk menyimak Dosen keluar Ngobrol Nanti pekan depan datang lagi Kita harus tanya Allah mengatakan Fas'alu ahla in kuntum la Kalau nggak ngerti tanya Kepada orang yang berilmu Maka berusaha kita untuk belajar agama Sekali lagi tidak ada istilah telat. Bahkan kalau kita bicara pelajaran agama ini yang paling mulia adalah Al-Qur'anul Karim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man Al Qur'an wa 'allamahu." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di Madinah ada seorang wanita Wanita karir dia. Setelah pensiun umur 60 tahun dia baru sadar. Dia baru sadar ternyata dia nggak punya ilmu agama. Akhirnya dia masuk ke tahfidz Al-Qur'an. Dia paling tua. Masuk. Tapi dia tahu. Bentar lagi umur dia mungkin selesai. Dan derajat di surga itu bukan pakai harta. Tapi pakai bacaan Al-Quranul Karim pakai hafalan Quran. Yuqalu li sahibil Quran akan dikatakan kepada orang yang hafal Quran, ikra wartaqi. Engkau silakan baca, derajatmu akan naik. Waratil kama kunta turatil fid dunya. Engkau baca dengan tartil sebagaimana engkau mentartilkan dunia di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW dikatakan kepada yang hafal Quran ini kedudukanmu itu akan berada di akhir ayat yang kau baca. Kalau kita hafalannya cuma trikul wahad. Sampai kalau binas berhenti derajatnya Enggak naik lagi Wanita ini akhirnya masuk ke tahfid Quran Subhanallah Tiga tahun hafal Quran Allah itu mengatakan min Kata Allah kami ini benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat Tapi Adakah orang yang mau mengingat? Di muka bumi ini nggak ada kitab yang dihafal seperti Al-Quranul Karim. Nanti kalau lihat orang-orang Nasara umpamanya. nggak ada anak-anak kecil mereka menghafalkan Alkitab. Jangan itu. Ustadznya pun nggak hafal Alkitab. Tapi dalam Islam, Masya Allah. Kita bisa mendengarkan anak-anak umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun hafal Al-Quranul Karim. Jadi nggak ada alasan jamaah kita untuk tidak berusaha menghafal Al-Qur'an Al Karim. Kalau ada istilah adusa mungkin sudah tua ya, sudah susah hafalannya. Kita yakin Allah mengatakan telah memudahkan. Paling tidak ya tadi kita ngaji paling tidak hafalan Quran kita ini sesuai dengan umur kita. Sesuai dengan umur kita. Artinya kalau umur kita 30 tahun berarti 30 surat. Satu tahun satu surat jemaah apa berat? Masa berat satu tahun satu surat? Juz Amma itu 37 surat. Juz Amma. Berarti yang umur 40 tahun ini selesai Juz Amma. Sudah. Jangan ditanya. Karena iya namun kita kadang kalah gak tertarik jemaah. Masalahnya itu tidak ada ketertarikan Kita kalau sudah tertarik sama sesuatu Kayak yang suka naik sepeda nih 400 kilo naik sepeda anak kadang kalah ya Allah ya Dikasih mobil, kasih apa naik sepeda Tapi, tapi kenapa? Karena ada kesukaan Ada cinta Begitu pula orang yang cinta sama Al-Quranul Karim 30 jus dia makan Maka kadang kadang kecil ya Allah Dulu anak di Medina punya teman dari dari Itali masuk Islam dia namanya nama Islamnya itu Muhammad Yasin Aliando siapa nama dia dia dua tahun masuk Islam sudah hafal 20 juz Al-Quran Al Karim baru dua tahun masuk Islam kita dari lahir Islam ya ma juz amma nggak selesai selesai Kenapa setia beratusnya kitanya yang gak sungguh-sungguh jaman. -sungguh Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia raih apa yang dia inginkan. Ya kita lihatlah bapak-bapak ibu bagaimana meraih apa yang dia inginkan. Dulu anak kepingin punya ini bisa punya. Dulu anak ingin punya rumah punya rumah. Dulu anak ingin punya mobil bisa punya mobil. Ketika ditanya kenapa ya anak sungguh-sungguh saat -sungguh Ayah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, anak merantau, Tuh, dia sampaikan itu perjuangan. Tapi ketika ditanya, kenapa Qurannya kok belum sampai juz ama?" Aduh Ustaz belum dapat hidayah. Ustaz oh, belum dapat hidayah. Hidayahnya udah datang, tapi kitanya nggak mau ngambil jemaah. Seakan-akan kita dikasih suguhan makanan itu disuruh milih. Silahkan, antum mau makan yang mana. Kemudian kita kelaparan. Sakit kelaparan. Yang salah siapa? Engkau yang gak mau makan. Begitu pula kita, tatkala kita tidak mau mengkaji Islam. Karena sumber Islam ini ya Al-Quran. Kita sholat bertahun-tahun. Tapi sebagian masih nggak paham dengan bacaan sholat. Dia baca wal saja. Ditanya tahu sama arti yang dibaca. Wallahu alam, bahasa Arab Saya orang Indonesia. Oh, masyaallah. Sebagian orang itu bahasa Inggris masyaallah. Orang Indonesia bisa bahasa Inggris. Apa yang mendorong dia bisa bahasa Inggris? Kenapa nggak terdorong untuk bisa bahasanya Al-Qur'an sehingga ibadah dia itu lebih dia hayati Soalnya anak cari fulusnya pakai bahasa Inggris. Jadi akhirnya hanya untuk cari Fulus. Cari fulus nggak apa-apa, tapi jangan lupa cari akhirat. Afon salah Ana. Cari akhirat, tapi jangan lupa cari fulus. Jadi Allah itu mengatakan akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu Ambisinya itu akhirat Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia Butuh ongkos Ya butuh biaya Ya secukupnya lah Sisanya bawa ke akhirat Maka tanda orang yang baik Allah ingin kebaikan buat dia belajar agama. Sekarang nih, kita berada di majelis ini. Ini tanda Allah ingin kebaikan buat kita. Maka, semoga apa yang kita dengar itu bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Jamal. Kebanyakan orang, ketika buka bersama, itu bukan kajian. Kadangkala -kadang. yang ada ngelawak, yang ada musik, mau berbuka ini, padahal mau berbuka itu waktu mustajabnya berdoa sehingga ada yang ngabuburit. Ditanya kemana mas? Anu cari malam kata Di mana cari malam Gata dia? Ya keliling. Nanti tahu-tahu ketemu malam di mana dia? Di rumahnya. Keliling, masya Allah. Kenapa dari tadi kau nggak baca Quran di rumah? Alhamdulillah Quran terjemahan ada. Kita bisa kasih tanda yang nggak paham Nanti momennya kita ada ustadz datang tiap pekan nanti anak tanyakan apa sih maksudnya. Maka jamal rahimakumullah itu tanda yang ke tiga. Tanda yang keempat kata Rasul s.a.w Alaihi Wasallam Man bihi khairan, yusip minhu. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah kasih musibah orang itu. Allah kasih musibah. Kita kadang, -kadang kalau kalau ngelihat orang kasih musibah, oh ini dosanya banyak orang ini. Sakit-sakitan mu banyak dosanya orang. Ini. Subhanallah. Itu tanda Allah ingin kebaikan buat orang itu. Baik orang itu pelaku dosa atau orang itu orang soleh. Kalau orang itu pelaku dosa, musibah ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Musibah itu akan menghapuskan dosanya. Musibah itu akan memperingatkan dia dia jadi baik, jadi kembali kepada Allah. Berapa banyak jemaah manusia yang sadar ketika berada di rumah sakit, ketika dia dengar azan, ya Allah, sholat ya Allah. Kamu waktu sehat nggak ke masjid ketika Ya itu sekarang kok kepingin ke masjid tuh. Berarti kan musibah itu tanda Allah ingin kebaikan waktu itu. Ketika anak kepalu di tempat yang apa likuiditasi likuifaksi likuifaksi nah itu berteman dengan seorang yang sepuh yang rumahnya tepat di depan tempat yang ambles itu dia cerita waktu kejadian itu Ustaz ana lagi sholat di masjid dengar suara menakutkan Ustaz tanah itu tahu-tahu ambles ana lari istri ana teriak-teriak nangis. Anak-anak termasuk meninggal dunia. Anak tanya sama bapak itu, Pak, setelah kejadian ini, Pak, bagaimana kondisi masjid? Rame, Ust. Rame. Tetangga masjid ke masjid jadi ke masjid, Ustaz. Masya Allah, Itu salah satu hikmah. Jadi tanda kalau antum dikasih penyakit, ya, kadangkala, -kadang, ya, mungkin bapak nggak bisa Dibawa lagi, berasa ya. Anda lihat, anda punya abah sendiri. Kalau bangun itu berat, sudah ya. Masya Allah, itu adalah tanda Allah ingin kebaikan buat kita, sehingga kita jadi mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi syaratnya harus menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara supaya kita menerima musibah yang menimpa kita ini? Menghitung masa sehat sama masa sakit. Hitung antum sekarang. Antum sakit baru berapa tahun? Kadang kala baru 2 tahun lupa 40 tahun hidup sehat. Ngeluh terus ya Allah, sakit ini antum 60 tahun kakinya bisa dipakai enak. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ada sebuah asar yang menceritakan ketika istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, ya Ayub, Engkau nggak minta sama Allah supaya diangkat balakmu. Nih. Nabi Ayub itu dikasih penyakit jamaah bukan yang hanya menimbulkan rasa sakit di tubuhnya, tapi menyebabkan, menyebabkan orang lain itu jijik. Orang kalau dikasih penyakit kulit ya, aduh, orang itu nggak mau mendekat sampai ditinggalkan. Anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Istrinya itu maksa kepada suaminya supaya berdoa dia kan nabi mintalah sama Allah supaya diangkat balanya ditanya sama Nabi Ayub berapa lama kita hidup sehat seneng kata istrinya 70 tahun siap umur orang dulu panjang-panjang terus berapa lama kita kena bala ini ada riwayat mengatakan 18 tahun Kata Nabi Ayub, aku akan berdoa kalau masa sakitku sama dengan masa sehatku. Baru aku akan berdoa. Adik kita ini kurang bersyukur. Merasa seakan-akan sakit, terus kau senang gitu. Tapi akhirnya Nabi Ayub berdoa. Ketika ada omongan penyakit Nabi Ayub itu karena dosa. Ini udah gak bener. Itu setan sudah mulai mengompori sehingga risalah Nabi Ayub untuk berdakwah nggak bisa disampaikan karena orang akan mengklaim ini pelaku dosa gitu nabi ayub berdoa langsung allah sembuhkan coba allah keluarkan mata air nabi ayub mandi sembuh total nabi ayub artinya allah kalau mau kasih kesembuhan sama kita itu bisa nabi kita muhammad saw bagaimana ketika beliau mau meninggal dunia Apakah beliau dalam kondisi sehat ya Tidur lalu meninggal dunia Nabi SAW itu 10 hari sakit parah Bahkan sebagian sahabat Nabi ketika membesuk Rasul SAW itu Ketika megang selimutnya Panasnya itu di atas selimutnya. Sampai sahabat itu mengatakan Ya Rasulullah Inna katu aku wa'kan syadidan Sakitmu kok parah sekali Ya Wahai Nabi Muhammad SAW Apa kata Rasul SAW Naam Ini wa'kar ini minku Sakitku ini sakitnya dua orang diantara kalian Jadi bayangkan bisa dibayangkan bagaimana panasnya orang biasa Nabi itu double Kata sahabat, kenapa Rasulullah SAW? Apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Na'am. Dilipat gandakan balaknya kita Untuk dilipat gandakan pahalanya Makanya tanda Allah cinta sama hamba Allah kasih bala Dalam 10 hari itu Nabi SAW pernah pingsan berulang kali Beliau pernah bertanya Asolat nas Orang-orang sudah sholat Belum Rasul SAW Mereka nunggu engkau Kata Nabi kumpulkan air Kata dia Dari tujuh kendi Beliau mau mandi setelah mandi beliau merasa seger Beliau berdiri pingsan lagi Sampai tiga kali Nabi tanya Asal lenas Orang udah salat. belum Rasul SAW Mereka nunggu engkau Nabi udah nggak kuat Falyusallibihim Abu Bakar Suruh Abu Bakar salat. Jadi imam Aku sudah nggak kuat Jadi parah sekali sakitnya Nabi Muhammad SAW Bahkan Rasul SAW mengatakan Asyadun nasi balaan al anbiya Orang yang paling berat balaknya itu para nabi, bukan perampok, bukan koruptor, bukan maling, bukan para nabi. Kenapa jamaah? Karena Allah ingin memberikan balasan buat nabi itu yang tanpa hisab. Di surga itu ada derajat buat orang-orang yang bersyukur, ada derajat buat orang-orang yang bersabar. Allah menggabungkan buat para nabi itu derajat sabar dan syukur. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu pernah dikasih bala, kerajaannya hilang. Bayangkan istri-istrinya itu ya sudah bersama setan-setan itu yang menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Pernah itu terjadi beberapa lama. Setan ini bisa melakukan segala-galanya cuma satu yang tidak bisa lakukan setan, tidak bisa menghubungi istri-istri Nabi Sulaiman. Itu berbulan-bulan jemaah ya, atau ber 40 hari atau lebih dari itu ceritanya. Dikasih bala, akhirnya dikasih kerajaan yang tidak ada saingan kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi dikasih bala. Nabi Musa alaihissalam, apa enggak dikasih bala sama Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia melarikan diri dari Firaun? Jadi penggambara kambing 10 tahun. Kemudian sampai ke Mesir lagi dikasih balak dalam dakwahnya. Terus seperti itu. Nabi Isa Alaihissalam dikejar-kejar. Mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini Masya Allah lihat balaknya Nabi Zakaria. Bertahun-tahun gak punya anak. Minta anak. Dikasih anak. Kasih anak namanya Yahya. Nama Yahya ini nama pertama buat manusia di muka bumi ini. Namanya Nabi Yahya. Apa yang terjadi? Allah kasih ujian buat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melihat kepala anaknya itu disembelih. Bapak melihat anak semata wayangnya itu tubuhnya tanpa kepala. Kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi. Makanya kita yang dapat bala ini hendaklah Pertama, bersabar. Kalau bisa naik kepada ketingkatan riba, kalau bisa naik lagi syukur. Kapan kita bisa bersyukur dengan bala yang kita terima? Tatkala kita memandang ke alam akhirat sana, pahala yang Allah sediakan buat orang-orang yang bersabar. Tatkala kita memandang hikmah dari penyakit ini, kita akan bersyukur. Tatkala kita melihat ternyata ada orang yang lebih parah dari Ana. Sehingga tatkala kita melihat ada orang yang Allah Akbar Ana kemarin ke rumah sakit itu masuk ke tempat orang-orang yang koma. Rata-rata gara-gara tabrakan. Ada yang tempurung kepalanya harus dibuka, ya. Ada yang sampai ngorok, macam-macam ya Allah, ya. Ketika itu kita merasa ternyata sakitku ini tidak seberapa. Maka ingat, tanda orang yang diinginkan kebaikan buat dia adalah dikasih balak, dikasih musibah. Kalau orang dikasih balak sama Allah, kemudian dia tidak sadar, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi? Ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang manusia yang berbuat dosa nikmat terus Allah kasihkan kepada dia. Kok nggak dikasih balak gitu loh? Itu disebut istidraj. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam fa annahu istidraj Kalau kita melihat orang penipu ya, perampok, kok hidupnya nyaman gitu ya, enggak dikasih bala. Maka ketahuilah itu istidraj. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." hatta idza farihu bima akhadnahum fa mublisun orang ini semua dikasih balak firaun dikasih balak sama Allah balaknya begitu menakutkan itu air di semua negeri itu darah mau minum keluarnya darah tempat makan isinya kodok semuanya kemudian dikirim kepada mereka belalang bukan hanya memakan pertanian mereka daun pintu dimakan sama belalang benar-benar dikasih bala akhirnya Fir'aun mengatakan kepada Musa as ya Musa ulana rabbak tolong mintakan sama Allah dibukakan bala ini kau dibukakan bala ini aku akan tobat aku akan kembali kepada Allah swt tapi ketika diangkat bala itu ternyata dia tetap dalam kemaksiatan di situ Allah mengatakan falam mana sumadikurubihu bihi Ketika orang-orang itu lupa sudah dikasih peringatan ya, kasih peringatan ini dan itu tetap dia lupa. Apa yang akan terjadi? Allah akan bukakan segala pintu kebaikan. Orang itu hidupnya semakin enak. Ya. Dalam kondisi berbuat dosa semuanya jadi tambah nyaman buat dia. Ketika dia sudah lagi bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, akhirnya di sini kami cabut nyawanya secara tiba-tiba. Masya Allah Kenapa? Kesini Ya terserah Nah Kalau ikut Ketika dia sudah lagi senang dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, akhirnahum Allah cabut nyawanya secara tiba-tiba. mublisun. -tiba. Ketika itu mereka putus asa, nggak ada harapan untuk diampuni. Makanya Anda berpikir kalau ada koruptor yang ditangkap KPK kemudian masuk penjara itu nikmat. Karena di sana dia bisa tobat gitu, masih ada kesempatan. Tapi kalau ternyata dia nggak ada yang nangkep sampai mati dalam kondisi berbuat dosa, itu balak buat dia cama. Nggak sempat dia kembali kepada Allah Azza kemudian di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, Ida aradallahu bi ahli khairan adkhala alaihim arrifqa. Kalau Allah ingin kebaikan buat keluarga, Allah akan masukkan ke dalam mereka itu kelemah lembutan. Jadi kalau keluarga itu ya suami ramah sama istrinya, istri ramah menghargai suaminya, nggak pernah ada keributan, nggak ada piring yang pecah. Insya Allah itu tanda Allah ingin kebaikan. Jadi orangnya dalam rumah itu nggak kasar. Karena tanda orang baik itu jamaah bukan di luar rumah. Ada orang yang di luar rumah, masya Allah, sama kolega-kolega bisnisnya selalu tersenyum. Tapi kalau masuk rumah jadi cemberut, jadi marah-marah terus. Rasulullah SAW mengatakan Khairukum khairukum li ahli Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama siapa? Sama istrinya Sama keluarganya Bukan sama orang lain Makanya kalau mau tahu orang baik itu tanya sama istrinya aja Fulan ini baik enggak? Kalau antum lihat anda di sini mungkin antum Oh Masya Allah Ustadz baik Coba tanya sama istri Mungkin istri mengatakan aduh ya gitulah pinter ngomong kayaknya dia. <laughs> Mungkin dia seperti itu. Karena lisan ini bisa berdusta. Tapi istri kita itu 24 jam bersama kita. Kita itu bisa pakai topeng di luar jemaah. Kita bisa bergonta ganti wajah kita di luar. Tapi dalam rumah akan tersingkap siapa sebenarnya kita. Maka kalau Allah ingin kebaikan buat satu keluarga. Allah turunkan di mereka itu kelemah lembutan jadi lembut sama pembantu. Nah ini juga, kalau ingin tahu orang baik itu tanya sama istri atau tanya sama pembantunya. Jadi kalau majikan ini suka ganti pembantu, bahaya. Bisa jadi memang pembantunya yang tidak baik atau majikannya yang nggak baik. Kalau majikannya baik, oke lah ganti sekali dua kali. Setelah itu nggak ganti, Berarti kan memang ini baiklah, pembantu yang baik. Tapi kalau dapat pembantu, ganti lagi. Anak kadang kala ke rumah teman, pembantumu kok baru lagi, kata dia. Ah ya itulah, kurang baik, kata dia. Oh kurang baik, nanti ganti lagi. Pembantu ini, subhanallah. Kalau dia itu pinter, dia jadi bos. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, Kam na'fu'anil khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu? Nabi diem, nggak jawab. Pembantu itu bisa pembantu yang dibayar, bisa yang budak. Nabi diem. Lalu tanya lagi orang, ya Rasulullah kam na'fu'anil khadim. Berapa kali kita maafkan pembantu? Sampai ketiga kali Nabi baru jawab. U'fu'anil khadim fi kulli yawmin sab'ina marrah maafkan pembantu itu tiap hari 70 kali. Bayangkan jamaah Kuatkah kita memaafkan pembantu 70 kali? Baru tiga kali kita potong gaji. Lihat gelas pecah lagi. Piring pecah lagi. Anak pernah ngomong dengan seseorang. Ya dia sudah sepuh. Anak sampaikan dia punya pekerja. Ya pekerjanya melakukan kesalahan lah. Anak sampaikan. Afwan kata dia Dia itu pekerja yang memang butuh arahan dari atasan Kalau dia itu pinter Dia yang jadi bos Jadi antum yang bos ini tolong dikasih arahan Selama kesalahannya itu bisa ditoleransi ya maafkan kata dia. Kalau urusan pembantu Apa sih yang banyak terjadi sama pembantunya ma? Ketika cuci piring Pecah Ketika nyetrika Gosong Kadangkala ada majikan mengatakan ganti. Niatkah pembantu itu menggosongkan baju itu jemaah? Dia itu kadangkala -kadang mikirin anaknya, dia ninggal anaknya yang masih kecil ya. Dia kepikiran sambil gosok gitu, akhirnya lupa terbakar. Masa kita nggak punya jiwa kemanusiaan? Yang kita pisahkan dia dari anak-anaknya kemudian bekerja di tempat kita. Maka di sini Rasul SAW mengatakan maafkan pembantu setiap hari 70 kali jemaah. Makanya kalau keluarga itu pembantunya mengatakan bosnya bagus, insya Allah benar-benar bagus. Karena anak berjumpa dengan pembantu-pembantu di Timur Tengah sana di Medina yang, masya Allah, majikannya itu syekh sebenarnya. Anak tanya gimana bang kata dia, Ya Allah Ustaz, sudahlah Ustadz nggak perlu tahu dah. Anak tersiksa ternyata di sini. Anak harapan anak dapat majikan seorang yang ngerti ilmu. Ya harapannya, ya baiklah tapi ya begitulah. Maka ingat orang baik itu bukan yang di luar. Bukan yang di atas mimbar. Sehingga dia bisa menyampaikan segala keindahan. Ya pantaslah dia baik karena dilihat orang. Tapi kalau di rumahnya dia nggak baik, sama istrinya nggak baik, sama anak-anaknya nggak baik, kemudian sama pembantunya nggak baik, ya sudah. Itu pertanda dia bukan orang baik. Dan Allah tidak menginginkan kebaikan buat orang itu. Kalau Allah inginkan kebaikan buat orang itu, Allah bikin keluarga itu keluarga yang lembut. Keluarga yang ramah, yang humble sama orang. Tapi kemudian yang terakhir jamaah, di antara tanda Allah ingin kebaikan buat hambanya itu, Allah bikin orang itu suka menyampaikan agama. Suka menyampaikan urusan agama. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kerjaan kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar Allah mengatakan di ayat lainnya wa man ahsanu ilallah wa amila innani minal muslimin siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah azza wajalla dan dia beramal soleh dan dia mengatakan termasuk dia orang-orang Islam biasanya jamaah kalau kita di grup bicara agama apa yang akan terjadi mulai panas. Eh, Avan ini ini grup ini bukan urusan agama ya. Ini urusan mobil. Subhanallah. Mereka kalau sudah bicara agama akan tersinggung. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan itu biasanya dibenci sama orang lain. Lihat para nabi, dibenci sama kaumnya. Siapa nabi yang disukai sama kaumnya? Ketika berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kaumnya itu, kalau Nabi Nuh berdakwah, itu dia tutup kuping. Bukan hanya tutup kuping, ya, sarungnya itu dibuat nutup kepalanya. Supaya benar-benar tidak mendengar ucapan Nabi Nuh AS. Kemudian Nabi Ibrahim AS, dibakar sama kaumnya. Apa sih yang dikerjakan Nabi Ibrahim? Mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dibakar sama kaumnya. Kemudian, Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya minta, mukjizat kaumnya itu bisa memahat batu-batu sebagai rumah mereka tempat tinggal mereka mereka minta mukjizat dikasih mukjizat batu bisa mengeluarkan onta apa yang terjadi sama kaumnya disembelih itu onta dan mau dibunuh nabi Soleh alaihissalam artinya kalau kita sudah mau jadi orang yang baiknya sudah lebih Tadi kita bicara mungkin baik untuk diri sendiri, tapi ini sudah baik yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu biasanya kita akan dicela sama orang. Ya, kalau anak biasanya sama orang tuanya ribut, anak ingat ketika anak pulang dari pesantren itu selalu disidang sama orang tua, sampai ketika pulang pakai jenggot, anak lima tahun gak pakai jenggot. 6 tahun tahu jenggot sunnah pakai jenggot itu disidang sama orang tua sini ikut aliran apa ini oh ikut aliran apa hingga ya, ada karena ngomong nggak ada aliran ini sunnah Nabi Muhammad saw loh itu ustadz ustadz nggak ada pakai jenggot kita memang repot ketika dalilnya itu ustadz Ya memang usat ustad dulu memang nggak pakai jenggot, karena ngomong. Ya mungkin dia nggak tahu. Masa inti lebih tahu dari dia. Nah, biasanya, kalau yang muda ini menyampaikan, "Apa kata orang kampung Aduh kencing belum lurus, sudah bicara agama." Memang berat, ya. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam sendiri. Ketika beliau berdakwah, "Apa kata orang-orang di kampungnya kok bisa engkau yang jadi rasul gitu?" Apa enggak ada orang lain? Sampai seperti itu, maka tatkala kita menyampaikan agama Allah ini, mulai jadi orang baik yang levelnya sudah di atas rata-rata. Orang yang sholat lima waktu baik, biasanya orang sholat lima waktu itu nggak ada yang benci sama dia. Tapi kalau orang sholat lima waktu, sholat lima waktu kemudian ngajak orang lain sholat, itu biasanya dibenci. Udahlah urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Mulai orang-orang nggak -orang suka di kantor kadangkala -kadang mereka sudah mulai nggak suka dengan orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Padahal dialah orang terbaik di sisi Allah azza wajall, karena dia sedang melaksanakan profesinya para nabi. Nabi itu apa tugasnya? Menyampaikan. Maka mau tidak mau kita dituntut untuk bersabar kalau mau jadi orang yang paling baik. Hadza wallahu a'lam itu bisa sampaikan. Kurang lebihnya anda mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhalu jamaah. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Subhanallah jemaah Iya kalau bicara musibah yang menimpa kita Musibah yang menimpa kita itu Bisa jadi Peringatan dari Allah atas dosa yang kita lakukan agar kita kembali kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi azab buat orang tersebut. Ketika disegerakan azab di dunia, di akhirat dia tidak akan diazab, tapi azab itu akan menjadi penghapus dosa kalau dia bersabar, karena ada orang yang tidak bersabar. Bahkan dia merasa, "Aku ini sudah baik, tapi kenapa masih banyak musibah?" Padahal dia lupa kalau dia orang baik semakin banyak musibah yang akan menimpa dia Seharusnya iya Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia Allah akan kasih bala dia Bahkan orang yang paling berat balaknya itu siapa? Para nabi Para nabi balaknya Tapi untuk orang soleh bala itu Selain menghapuskan dosa dan untuk mengangkat derajatnya tadi Apa kata Nabi Muhammad SAW Wama yazalul bala'u bil abdi ada bala itu yang nempel sama hamba. Ada orang yang dikasih penyakit itu sampai mati. Artinya penyakit itu tidak diangkat. Hatta 'alal al ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini dosanya itu habis. Jadi orang yang dikasih sakit ya, ada orang yang mungkin kena stroke ya, kemudian dia bertahun-tahun dia sabar menghadapi stroke-nya, itu semua penghapusan dosa buat dia. Sehingga nanti di akhirat Ketika pembagian pahala itu orang-orang yang hidupnya sehat, yang hidupnya senantiasa selamat dari bala ya. Pada hari kiamat dia akan menyesal ketika melihat Allah berbagi pahala buat orang-orang yang kena bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an law anna dahum, quridat bil maqarid." Mereka berharap kalau kulit mereka itu digunting-gunting sama gunting besi supaya bisa dapat pahala mereka. Karena beda pahala orang bersyukur dengan pahala orang bersabar. Beda. Artinya orang kalau bersyukur kan memang seneng dia. Tapi orang bala ini menderita, dia sakit gitu. Maka di sini dibedakan pahala buat mereka. Sehingga kita yang kena bala, ya jangan berharap bala. Nggak boleh kita berharap bala. Nggak boleh. Karena bala itu akan datang, nggak usah antum harap dia datang. Maka kita disuruh minta supaya dijauhkan. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW membesuk seorang sahabat yang sakit parah, kritis kondisinya dia, tubuhnya udah habis daging. Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, hal da'aut Allah bishayi, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah Azza Wajalla? Iya Nabi, Aku berkata dalam doaku Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya Ya Allah azab yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat Tolong segerakan di dunia Apa kata Nabi Muhammad SAW Inna kala tasati'u dhalik Gak akan mungkin kau bisa menahan azab Allah Azza wa Jal Nggak mungkin Hala sa'altallah al-afiyah Kenapa engkau tidak minta kesembuhan sama Allah Halla kulta Allahumma Atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa azabanna Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat Dan diselamatkan dari api Raka, seharusnya doa kita adalah Meminta keselamatan Maka di antara zikir pagi dan petang Kita dianjurkan untuk berdoa Membaca Allahumma inni as'alukal al af wal afiyah Fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alul a'fiyah dunya fi dini dunia, ya wa ahli ya wa mali minta keselamatan di agama kita di tubuh kita di keluarga kita minta tapi tak tatkala musibah datang kita harus terima makanya dikatakan poros kebahagiaan itu tiga bersyukur bersabar beristighfar karena kita tidak pernah lepas dari tiga hal ini dan di bulan Ramadan ini kita berada di tiga hal ini kita sekarang merasakan lapar. Kita harus bersabar, nahan nah, nah, sabar. Melihat makanan enak kita sabar. Nanti ketika berbuka kita merasakan nikmat. Kita dituntut bersyukur. Sehingga orang habis berbuka jangan banyak banyak bukanya. Salah satu tanda syukur itu adalah sholat. Jadi sholat terawehnya yang yang panjang itu loh. Kita kan kadang kala memang request sama imamnya. <tuh> <tuh> Ini ada orang-orang tua tolong jangan panjang. Orang tua bisa duduk. Jadi betul jamaah. Ya, Jadi orang tua ini ketika sholat nggak mampu berdiri silahkan duduk. Dan kalau capek Ustaz, bukan nggak mampu tapi capek. Boleh sholat sunnah duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah. Setengah yang berdiri. Jadi kalau orang sehat sholatnya duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah. Seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Artinya kita tetap berdoa minta afiah. Allah segerakan adab itu buat kita dengan harapan kita itu kembali kepada Allah semakin banyak ketaatannya dosanya dihapuskan hadza wallahu wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah Yang pertama Rujukannya itu ke surat Al-Asri Surat Wal-Asri Nah Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan Kalau Allah tidak menurunkan Allah kalau tidak menurunkan surat kecuali ini Itu sudah cukup Kata Imam Syafi'i Coba kita renungkan Allah mengatakan Wal-Asri Demi masa Atau demi waktu asar Innal Insana Lafi semua manusia dalam kerugian. Illal amanu, kecuali yang beriman. Apakah beriman cukup nggak cukup? Yang kedua wa amilu beramal soleh. Di sini tuntutannya kalau kita punya ilmu kita amalkan. Kemudian yang ketiga ini dakwah, tadi yang kita sampaikan. Jadi orang yang terbaik adalah yang mengajak orang lain. Kepada Allah swt. Yang keempat watawah harus sabar menghadapi semuanya. Jadi itu salah satu surat yang kata Imam Syafi'i lau ma hujatan ala khalqi illa hadhi surah. Kalau Allah tidak menurunkan hujah. kepada makhluknya kecuali surat ini cukup. Cuma kan kadang-kala -kadang kita baca wal asri karena pendek aja enak. Padahal maknanya dalam sekali surat wal asri itu. Kemudian ada surat-surat lain ya. Kalau kita membaca juz amma. Juz amma itu rata-rata berbincang tentang hari akhir. Rata-rata berbincang tentang surga neraka, tentang kiamat, tentang semua akan hancur. Yang semua itu memotivasi kita untuk jadi orang baik. Karena yang membuat kita termotivasi untuk bekerja itu sejatinya gaji atau keuntungan. Sebagian pedagang itu tahu resikonya besar tapi dia berdagang karena masih ada resiko atau keuntungan yang dia bayangkan. Di surat itu berbicara tadi tentang kerugian, keuntungan ya. Seperti di surat Al-Fajr juga Wal Fajri itu yang berbicara tentang orang kafir mengukur kebaikan itu dengan dunia. Sedangkan orang beriman tidak gitu. Itu mungkin bisa menjadi rujukan untuk dikaji. Hadza ya. wallahu <tuh> وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته hidayah itu harus kita song song apa hidayah itu memang merupakan prerogatif daripada Allah itu aja masya Allah nah barakallah fikum pertanyaan menarik cuman ya berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika manusia itu berumur 120 hari diutipkan ruh di sana kemudian ditulis tentang ajal dia rizki dia nasib baik dan buruk dia itu semua sudah ditetapkan. Ini bicara tentang takdir. Dan takdir itu rahasia ilahi. Yang kita tidak tahu. Rasul SAW pernah ditanya. Ketika itu di kuburan baki. Ditanya, Ya Rasulullah, Ayaklamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah tahu siapa nih di antara kita yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Allah tahu enggak? Kata Nabi SAW, nah Allah tahu. Allah itu paham mengetahui gitu, enggak ada yang tersembunyi di sisi Allah SWT. Lalu sahabat ini bertanya, Fafimal mal amal. Kalau gitu buat apa beramal? Kalau ternyata semuanya sudah ketahuan. Kita mau masuk surga, masuk neraka, Allah sudah tahu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, I'malu, tugas kalian itu beramal. Lima Semua orang itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaan dia. Dia itu akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau bicara takdir, ada empat fase penetapan takdir ini. Yang pertama adalah ilmu. Jadi Allah itu sudah tahu. Kita ini mau masuk surga atau masuk neraka? Allah tahu kita miskin atau kaya. Bukan hanya urusan kita ini kadang kala kalau bicara takdir itu kadang urusan akhirat, urusan dunia nggak pernah bicara takdir. Kalau katakan antum kok bekerja terus, mungkin antum takdirnya miskin memang Yang enggak lah anak kepingin berusaha supaya kaya. Kan anak nggak tahu sama takdir anak gitu. Jadi untuk urusan dunia kita mau bekerja dan berusaha. Jadi yang pertama berkaitan dengan ilmu. Allah itu sudah tahu. Allah tahu apa yang telah terjadi. Dan apa yang belum terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi Allah tahu. Setelah Allah tahu itu dicatat, catatan. Ya proses yang kedua pencatatan takdir yang berada di lauhul mahfud. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al -qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu pena, full pen yang pertama. Lalu Allah mengatakan uktub. Allah mengatakan kepada pena itu untuk menulis. Pena itu bertanya, "Wa ma aktub? Apa yang aku tulis?" Allah mengatakan uktub ma huwa kainun ila Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Artinya atas dasar ilmu itu ditulislah takdir. Allah tahu kita ini setelah ini mau kemana Allah tahu. Allah tahu, nanti kita itu makan berapa butir nasi yang akan masuk ke perut kita, dan bagaimana nasi itu akan membuat kita sakit perut. Nanti kemudian, kita akhirnya harus ke rumah sakit. Nanti ternyata penyakit itu akan, itu Allah tahu semua kejadian itu, dan itu yang ditulis sampai hari kiamat. Kemudian, yang ketiga, masyiah Allah menghendaki itu terjadi. Ini kan baru ilmu, baru pencatatan. Nanti, ketika Allah berkehendak terjadi, lahirlah anak ini itu kehendak Allah SWT. Yang keempat penciptaan Diciptakannya kejadian tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditulis oleh malaikat itu merujuk kepada Yang di mahfud Dia ambil dia tulis di sana Jadi takdir ini ada yang ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Yang di lahul mahfud Kemudian ada takdir setiap individu Itu buku induk Ada buku perorangan itu yang ditulis ketika umur 120 hari. Perorangan takdirnya itu ada buku sendiri-sendiri yang malaikat yang mencatatnya. Yang ketiga ada takdir tahunan. Kapan takdir tahunan? Malam Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar itu dua. Malam yang mulia, yang kedua malam takdir. Jadi Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna fiha kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan semua urusan sepanjang satu tahun. Kemudian usaha bicara takdir itu apakah bisa dirubah? Yang pertama kita nggak tahu takdir kita itu yang mana. Tugas kita beramal. Dan diantara amalan yang bisa merubah takdir itu doa. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam La yaruddul qadha illa du'a Enggak ada yang bisa Menolak takdir itu kecuali doa Wa yazidu fil umri illal Dan enggak ada yang bisa menambah umur itu Kecuali amal kebajikan Maka kita dianjurkan silaturahim Supaya umurnya tambah panjang Umpamanya berbuat baik kepada orang supaya umurnya tambah panjang dan itu pun termasuk takdir Allah artinya Allah itu tahu nanti kita pada umur sekian kita akan berdoa. Meminta supaya dipanjangkan umurnya umpamanya. Allah itu sudah tahu juga itu loh. Dan itu pun sudah tercatat di lauhul mahfud. Maka tugas kita urusan takdir ini adalah ya beramal. Tapi kita percaya semuanya itu sudah Allah tentukan. Sehingga orang kalau kena musibah, ya orang yang percaya sama takdir itu, dia tidak akan menderita hidupnya ketika anaknya meninggal dunia umpamanya dia mengatakan inna wa inna ilaihi kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali Allah makjurni fi musibah Allah berikan pahala di musibahku dan berikan ganti yang lebih baik karena dia tahu hal ini sudah ter, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Ciptakan langit dan bumi maka kita nggak boleh ngomong lau Andai kata tadi nggak keluar rumah kan nggak tabrakan, Andai kata tadi nggak ke pantai kan nggak tenggelam. Andai kata nggak boleh. Karena itu sudah terjadi. Kapan kita tahu itu takdir? Kalau sudah terjadi. Kalau belum ya kita berusaha. Tugas kita kata Nabi SAW, eh malu tugas kalian itu beramal. Di bulan Ramadan ini tiap malam itu ada hamba-hamba yang difonis bebas dari api neraka. Fonis bebas dari api neraka. Maka semoga kita termasuk yang difonis bebas dari api neraka oleh Allah Azza wa Jal. Hada wallahu alam sahab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah, fikum. Iya, kalau bicara itu ungkapan salah seorang tokoh ya, ketika dia berangkat ke Eropa, dia mengatakan, aku melihat ada Islam di Eropa, tapi nggak ada umat Islam. Dia ngelihat ada Islam di Eropa, tapi nggak ada umat Islam. Sebenarnya ungkapan itu kurang tepat juga kalau kita bicara Islam itu apa sih? Kalau kita bicara Islam itu rukun Islam, ya jelas nggak ada di negeri kafir sudah. Itu rukun Islam. Jadi kalau mau bicara Islam yang pertama rukunnya dulu kita bicara. Rukunnya lima. Kalau itu ada, insya Allah berarti Islam itu ada. Hanya saja banyak orang itu memandang Islam itu muamalat. Artinya cara bergaul ya berbuat baik sama orang. enam itu salah satu dari ajaran Islam. Bahkan Rasul SAW mengatakan, Inna mabu'ithu utam mima sholihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus. Dan sejatinya yang membuat akhlak mulia itu akidah yang benar. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di Mekah itu, itu nggak ada perintah sholat. Yang ada itu adalah menanamkan akidah. Menanamkan iman kepada Allah dan hari akhir terus itu yang ditanamkan. Kenapa? Kalau ini tertanam di hati mereka, akhlak mereka otomatis baik. Kalau kita katakan di negeri-negeri mamanya barat kita melihat orang-orang yang disiplin ya. Kadang-kadang disiplin mereka itu karena terpaksa. Karena aturan. Sehingga malam minggu mamanya dia itu Dia minum, dia berzina, dia apa itu nggak ada masalah, artinya Pokoknya hari kerja dia harus Disiplin gitu Jadi Bukan Islam itu Karena Islam mengamalkan itu dari hati Bukan karena takut dengan aturan Makanya ketika Islam Bicara Islam, dia akan berbuat baik Seperti puasa nih, kita di dalam kamar Kita nggak akan makan Karena kita muslim tapi kalau mereka mungkin ya tadi karena mereka melakukannya karena aturan ketika aturannya hilang dan di negeri Islam masalahnya itu akidah umat Islam ini lemah sekarang. Banyak orang Islam yang tidak belajar Islam. Bahkan rata-rata Islamnya keturunan. Ya kayak gitu lah. Islam keturunan. Tadi yang saya sampaikan, teman dari Italia masuk Islam 2 tahun, hafal Quran 20 juz. Karena dia masuk Islamnya benar ingin tahu Islam. Dia tahu bagaimana kehidupan dia masa jahiliyah dalam kekufuran. Teman-teman dari Albania yang dia cerita, ya Allah, Zah, jangan ditanya kita bagaimana masa lalu kita. Artinya kalau urusan kerjaan iya dia disiplin, tapi kalau urusan dosa apa jangan ditanya. Apa aja dia langgar. Ketika dia masuk Islam dia jadi cinta sama Islam ini. Dia jadi tahu indahnya Islam itu. Maka di sini tugas kita bagaimana mengajak umat Islam untuk belajar Islam supaya omongan tadi itu nggak ada lagi gitu supaya mereka melihat di negeri Islam itu inilah Islam yang sebenarnya kita melihat kebersihan Rasul SAW mengatakan at-tahur syatrul iman kesucian itu separuh dari keimanan jadi bukan masalah kebersihan itu sekedar supaya sehat apa bukan dalam Islam kalau bicara kebersihan itu karena bicara iman coba kita lihat pengajaran yang ada orang sebelum tidur itu dianjurkan apa? Cuci kaki, cuci tangan. Dalam Islam berwudu. Bicara sikat gigi siwak. Jadi sebenarnya lebih sempurna. Jadi masalah umat Islamnya tidak ngamalkan. Tidak ngamalkan itu bisa jadi karena ilmu nggak ada atau ilmu punya semangat yang nggak ada. Yang rusak hidup manusia ini dua. Kurangnya semangat, salahnya ilmu. Ada orang ilmunya benar tapi nggak punya semangat beramal. Akhirnya cuma wawasannya yang luas. Oh, ana faham. Oh, ana ngerti itu iya iya. Tapi nggak diamalin gitu loh. buat apa gitu loh. Tapi ada orang yang semangat beramal tanpa ilmu. ini nggak benar juga gitu loh. Maka fenomena yang terjadi ini gara-gara ilmu yang nggak tersampaikan kepada mereka. Kalau kita bicara Indonesia, Ana nulis disertasi itu tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia. Anak urut bagaimana Indonesia ini jadi sasaran kristenisasi pada waktu itu. Karena Belanda. Belanda itu datang dengan tiga target. 3G gitu mereka. Apa? Goal, glory, and gospel. Tiga itu yang mereka bawa. Dan mereka berusaha untuk menanamkan itu di Indonesia. Setelah kita merdeka, kita merdeka. Sekolah-sekolah Islam itu minim, sekolah yang bagus itu sekolahnya siapa? Katolik. Karena itu, sekolah Belanda sebenarnya itu sekolah yang dibangun sama Belanda ratusan tahun. Sudah ketika merdeka, sekolah itu sudah ada, sehingga mereka tinggal, melanjutkan, dan mereka sekolahnya itu benar-benar sesuai dengan agama mereka. Tahu dengan sekolah yang di Jakarta, Kanisius. Kanisius itu khusus laki, nggak ada perempuan. Mereka pisahkan laki sama perempuan. Karena mereka tahu laki perempuan kalau digabungkan nggak sukses sekolahnya. Pacaran, apa ini itu. Ini sekolah katolik loh. Dan kalau kita lihat banyak lulusan lulu, yang jadi menteri, jadi apa banyak dari Kanisius. Pada waktu itu sekolah Islam belum ada, yang ada itu ya masih kumuh ya karena baru merdeka kita ini nggak punya apa-apa sedangkan sekolah Belanda sudah berdiri dari dulu sekolah-sekolah Kristen itu makanya kalau kita berangkat ke Semarang Semarang itu uh, di Salatiga itu ada perguruan tinggi tertua punya Kristen itu itu yang bangun ya Belanda di sana itu bahkan bisa oh, bagus sekali tempat mereka proses itu berjalan tadi anda sampaikan Orang-orang nggak -orang mau masukkan anaknya ke pesantren karena pesantren bengkel, jadi buat yang nggak menerbakan tidak sedikit yang sekolah sekolah Katolik sekolahnya Katolik Muslim sekolahnya di Katolik ini kan pertanda memang dia nggak peduli sama agama enggak ini bagus ini sekolahnya ya favorit macam-macam seperti itu. pertimbangannya duniawi akhirnya dia nggak paham dengan agama dia kemudian setelah uh, maju mulai banyak sekolah-sekolah Islam yang maju sekarang. Ada SDIT apa itu baru sekarang. Dan proses ini panjang. Mungkin Bapak bisa ngelihat kapan sih ada jilbab? Kapan ada jilbab? Anak kalau lihat foto kakek nenek anak nggak ada jilbab. Istrinya kiai ustadz nggak pakai jilbab. Itu kan berarti memang pembodohan yang terjadi di masa Belanda itu, itu berhasil gitu. Jilbab itu di Indonesia baru rame tahun 89. 8990 ketika ada 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolah karena pakai jilbab. Bisa dibayangin kepala sekolahnya muslim, gurunya muslim, menteri pendidikannya muslim, presiden muslim, nggak boleh pakai jilbab di sekolah. Tahun 89 itu sampai ada sebuah buku judulnya Revolusi Jilbab. Akhirnya berontak mereka. Mereka dikeluarkan keluar sudah. Mereka milih karena menurut mereka sekolah ini punya aturan seragam. Seragamnya sudah diatur gitu. Yang tidak ikut seragam yang menentang aturan sekolah. Tapi ini aturannya menentang agama gitu loh. Tapi baru tahu tahun 89 gitu loh. Baru mulai belajar ngeh itu. Tapi alhamdulillah artinya ilmu itu kan kemudian nyampe ilmunya itu sampai ya dari masa Belanda yang dibodoh-bodohin terus sampai dikatakan nggak boleh nerjemahkan Al-Quran Ya, pokoknya Al-Quran dibaca saja. Ini kalau di, sama artinya, nanti kamu bisa tersesat. Itu terjadi, hadis-hadis Nabi juga tidak diterjemahkan. Maka akhirnya sekarang, anak lihat sudah berbeda. Sekolah-sekolah Islam sudah mulai, ya paling tidak bisa bersaing bersainglah dengan sekolah mereka. Maka insya Allah, dengan ilmu ini, dengan semangat belajar, akan nampak Islam yang sebenarnya. Ada seorang polisi. Kita tahu lagi mana polisi. Itu di Batam. Jadi tanya seorang polisi ini. Ditabrak dari belakang. Dia. Turun dia dengan seragam polisinya. Ya. Itu yang di belakang takut. Ini sudah urusan sama polisi. Ini sudah macam, macam Polisi itu tanya. Gimana pak? nggak apa-apa pak. Kata dia. Bapak nggak apa-apa. Kata dia. Enggak, nggak apa-apa. Sudah pak? nggak apa-apa pak. Ya mungkin memang sudah takdirnya Allah seperti ini. Silakan bapak pulang. Kok bisa polisi seperti itu? Belajar agama dia. Dia faham gitu loh bahwasanya semua terjadi itu dengan takdir Allah. Yakin gak sengaja orang itu. Masa mau nabrak polisi urusannya nabrak orang biasa aja panjang urusannya. bagi polisi. Tapi polisi tahu ya ini mungkin dosa dia. Dia merasa ya mudah-mudahan jadi penghapus dosa dia. Kata dia baru pertama nak ketemu polisi baik hati. <guruh> Karena dia belajar. Belajar agama. Itu mungkin jadi ya PR kita ya supaya ya nilai-nilai Islam ini ya bukan hanya rukun Islam itu tapi semua akhlaknya, muamalatnya itu bisa ditunjukkan dan yang terakhir terakhir ini jemaah. <tuh> Kalau masih ada pertanyaan tafadhol. Jadi jangan sampai kita ini menjadi penyebab orang lain benci Islam. Ada orang nggak suka sama Islam gara-gara perbuatan kita. Ini loh orang Islam kayak gini. Jangan sampai dosa kita besar karena kita mencitrakan buruk agama Allah ini, itu yang bisa anda sampaikan? Gimana? Belum sampai, masya Allah. Nah masih jauh, maghribnya masih jam berapa? Nah, silahkan kalau ada. Nah, fadal. Nah, nah, sahih jamaah kita itu disuruh berlindung dari di surat An-Nas. Allah sufi sudurin nas min jinnati wan nas. Ada omongan-omongan buruk itu. Jadi setan itu mengalir di tubuh manusia ikut aliran darah. Sehingga setan itu membisikkan keburukan dan ada malaikat yang juga membisikkan kebaikan. Oleh karena itu tugas kita ketika pikiran-pikiran buruk itu ada dalam hati, kita harus usir. Bagaimana caranya? Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Baca sesuatu, ambil luduk, salat Kalau terus mengganggu, katakan, Karena kalau tidak, datang terus. Selama kita belum berucap, Allah akan maafkan. Tapi yang ditakutkan, itu nanti akan menjadi keinginan dan jadi ucapan nantinya, Cak kadang, kadang ada seorang yang tanya sama Ana lewat halu, Ustadz, ustad Ana ini kok was-was ya dalam hati Ana? Kok Ana mau cerai ke istri Ana? Ana mau cerai ke istri Ana? Ana kok berbuat ini istri Ana cerai? Selalu seperti itu. Ya itu was-was. Ana, ana, selama antum tidak mengatakan, aman. Tapi kalau kemudian diikutin was-wasnya itu, ya jadi. Seorang muslim tiap hari butuh benteng Maka dianjurkan baca Zikir pagi dan petang Dan ternyata itu nggak cukup Maka kita dianjurkan zikir setelah sholat Setelah sholat itu suruh baca Kul Kul falak Kul Tolong kalau baca tiga surat ini Dihayatin Bukan sekedar yang penting selesai karena banyak kita itu yang penting Waktunya <laughs> mepet Jadi akhirnya Ya tadi Hidayah yang kita harapkan dari Al-Quran itu kita nggak dapat Kita dapat pahala doang Jadi kalau kita baca Quran tanpa tahu artinya kita dapat hadiah Tapi kalau kita baca Quran tahu artinya dapat hadiah plus hidayah kebanyakan kita itu dapat hadiah nggak dapat Hidayah karena nggak faham dengan yang dibaca gitu loh mungkin itu membantu kita untuk ya menghilangkan was-was dari setan itu ya nah favor ibu-ibu nggak ada yang tanya kayaknya udah faham semua ibu -ibunya.

menyampaikan bahwasanya umat Islamnya akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Jadi yang 72 ini di antaranya Syiah. Dia termasuk dari umat Islam. Namun ada Syiah yang sudah keluar dari Islam. Jadi Syiah ini juga bersektor-sektor Banyak mereka. Memang sektor yang paling banyak sekarang tuh sekte Isna Asyariah. Sebagian ulama itu sudah mengkafirkan mereka. Karena mereka sudah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar bin Khattab ya. Tapi kalau secara umum mereka masuk dalam umat Islam gitu loh. Sehingga kita nggak tahu mana yang sampai kafir ya, mana yang belum kafir. Sehingga ketika orang Iran berangkat ke Mekah untuk berhaji, berangkat dari Iran itu tidak semuanya Syiah. Sebagian itu sunnah tapi harus ikut travel syiah. Karena kan travel yang berkuasa syiah. Jadi akhirnya orang-orang sunni itu banyak di Iran itu. Banyak sekali bahkan orang-orang kurdi itu rata-rata sunni. Suku Kurdi, cuma kan mau nggak mau dia harus lewat pemerintahan, dia harus maka Saudi ketika memperbolehkan itu melihat maslahatnya tentunya di sana banyak orang-orang Sunni. Kalau dilarang semua orang Iran, Orang sunni termasuk yang nggak bisa haji akhirnya. Padahal haji termasuk rukun Islam buat mereka. Jadi kalau bicara orang syiah, memang yang banyak ya syiah yang sudah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah ya. Bahkan ada syiah yang mengatakan Jibril salah ngasih wahyu. Sampai seperti itu. Na'udzubillah ya agama mereka itu ya. Barokah. Jadi seperti itu. Nah silahkan. Kayaknya make-nya balik lagi nih. Baru pegang aja. aja. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. masjid. Nah. Subhanallah. I iya, barakallah Masya Allah. ya. Iya, berkaitan dengan akhwat ini, kadangkala perempuan itu merasa iri sama suaminya. Enak kamu ke masjid dapat 27 langkahnya, dihapuskan dosa, diangkat derajatnya, sedangkan aku di rumah, subhanallah. Ternyata sholatnya perempuan di rumah itu lebih afdol daripada dia ke masjid. Jadi kalau perempuan ini ke masjid, dia akan dapat pahala seperti suaminya. Tapi kalau di rumah lebih mulia dari yang dia dapat didapat oleh suaminya buat wanita ini sebenarnya. Itu kata Nabi SAW Salatul mar'ati fi khair Itu lebih baik salat perempuan di rumah daripada di masjid Lebih baik Jadi bukan sama Namun Rasul SAW Melarang para suami Atau para orang tua Melarang anaknya ke masjid La tamna'u ima Allah masajidullah Jangan dilarang hamba-hamba perempuan Allah itu Dari masjid-masjid Allah nggak boleh suami, eh gak boleh ke masjid Dosa dia karena dia hamba Allah dan rumah Allah itu juga milik dia. Dia boleh ke rumah Allah SWT. Hanya Nabi SAW memberikan arahan di rumah lebih baik. Adapun untuk iktikaf, mana yang lebih utama? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Kenapa di masjid? Karena istri-istri Rasulullah SAW iktikafnya di masjid. Karena iktikaf ini maknanya adalah menahan diri di rumah Allah dari semua kegiatan dunia kita menyambung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah tetap kita itu berada di dalam harta kita. Rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, lihat kita lihat AC milik kita. Lihat mobil milik kita. Tapi kalau di masjid nggak ada yang milik kita. Kita di masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu merasakan kalau dia nggak punya apa-apa. Bagi wanita silahkan dianjurkan untuk itikaf di masjid juga, asalkan dengan izin suami, asalkan tidak menelantarkan kewajiban dia. Tidak ya kalau memang tidak bisa, tidak oh ya tidak punya suami silahkan berangkat. Tapi kan dia punya tanggung jawab kalau dia punya anak. Artinya jangan sampai dia menelantarkan tanggung jawab dia kalau dia punya anak. Istri-istri Nabi SAW itu rata-rata gak punya anak. Jadi untuk itikaf itu mudah. Suaminya juga itikaf. Nabi itikaf, dia mau itikaf ya kumpul sama suaminya. Namun pernah suatu hari Rasul SAW itu, jadi itikafnya perempuan itu pakai tenda di dalam masjid. Tenda kecil-kecil. Nabi masuk masjid ngelihat, ada apa ini? Ini tendanya Aisyah, ini tendanya Zainab, ini semuanya ingin merapat ke tendanya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Sultan, oh kalian ingin kebaikan kata dia, bongkar semua tendanya. Nabi akhirnya nggak itikaf pada waktu itu. Karena itikaf sudah jadi sarana untuk kecemburuan istri-istri Nabi. Jadi mereka malah kepingin dekat sama Nabi walaupun itikaf nggak apa-apa lah tendaku paling dekat sama Nabi atau apa ya. Jadi itikaf sejatinya bagi perempuan yang mungkin anaknya sudah bisa ditinggal, mungkin dia sudah sepuh ya, anak-anaknya suaminya sudah nggak ada ya silahkan dia itikaf untuk merasakan itikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan paling tidak dalam seumur hidup sekali lah supaya bisa meraih Lailatul Qadar ya itikaf kalau bisa ya 10 hari full kalau nggak bisa malam-malam ganjil kalau nggak bisa ya itikaf malam harinya saja. ke masjid. Nah, nggak ya. iktikaf yang sempurna itu memang dari malam 21 sampai malam takbiran itu yang sempurna. Nggak bubar. <tidak> Nabi Muhammad SAW full di sana. Itu Tidak kalau mampu. Makanya kalau nggak mampu malam ganjilnya, karena harapan Lailatul Qadar di malam ganjil itu lebih besar. Jadi malam 21 kita Maghrib buka di masjid udah nggak pulang kecuali habis subuh kita mungkin memang mau kerja berangkat malam-malam ganjilnya makanya ibu-ibu ini tolong 10 hari terakhir ini tidak sibuk dengan kue lebaran artinya bilang sama suaminya udah beli aja lah nggak bisa bikin kue oh, enggak ini lebaran spesial iya ada Lailatul Qadar yang lebih spesial nanti untuk makanan kita bisa setelah Idul Fitri itu nanti nggak puasa sampai Ramadan lagi 11 bulan gitu artinya berusaha untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk ibadah bagi yang di rumah silahkan ibu-ibu yang nggak itikaf di masjid dia punya musholah sudah hampar sejajahnya di situ taruh Qurannya dia sholat kalau mungkin nggak hafal Quran boleh sholat tahajud dengan pegang Quran silahkan dipegang karena selama ini sholat tahajud mungkin ya 20 menit selesai. Coba sekarang dengan pegang Quran bisa lebih lebih panjang lagi mungkin satu rokaat satu juz ya. Nah bisa dicoba lah <yik> Iya, ya itu kalau di masjid kan berarti ikut kegiatan di masjid gitu. Tapi kalau di rumah ya mau nggak mau, kita sholat sendiri artinya meraih lailatul qadar itu nggak harus di masjid bisa kita di rumah dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah ya di mana di rumah ya boleh tapi bukan itikaf dia ya di rumahnya dia artinya dia boleh menghidupkan malam hari tetap Nabi SAW menghidupkan malam hari di rumahnya tapi kalau ketika 10 hari terakhir beliau nggak ingin diganggu sama istrinya beliau ingin full di sana Soalnya kalau di rumah kan lagi sholat, istrinya manggil bang, susunya anak bang. Masya Allah, lagi sholat ini baru enak-enak susunya. Jadi ada gangguan di rumah gitu loh. Enggak, tidak. Tidak, di rumah pun bisa meraih layar terkotar. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan man qama qadri, imanan ma min Barang siapa yang bangun di malam hari melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar itu Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu dan akan datang dengan syarat dia melaksanakannya imanan karena dorongan iman dan ihtisaban berharap pahala dari Allah Azza wa Maka silahkan di rumah. Jadi malam hari itu sudah ngomong sama istrinya Afan Ana mau di kamar situ ya jangan diganggu umpamanya. minta sama istrinya seperti itu artinya mungkin dia memang nggak bisa ke masjid karena ada sesuatu hal silahkan hidupkan malamnya ya tergantung masjidnya jadi memang iktikaf di masjid ini juga kadang kala salah kaprah aja ada yang pindah tidur doang nah ada yang pindah tidur doang tapi mereka, Masya Allah, anak baru pertama tidur di masjid, enak ternyata gitu. Jadi bukan etikafnya, tidurnya yang enak. <guluh> Baik, Ana rasa itu. Nah, ini belum selesai pertanyaan di belakang. Iya, <guluh> 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 gimana? Untuk para istri surga itu ada di nah, iya. Masya Allah <tik> Nah, nah jemaah Jadi seperti ini Rasul SAW mengatakan La yadkhulul jannah qati Tidak akan masuk surga Orang yang memutuskan silaturahim Itu tidak akan masuk surga Kemudian di hadis yang lainnya Rasul SAW menjelaskan Bahwasanya amalan hamba itu Diangkat setiap hari Senin dan Kemis, pada hari itu Allah ampuni semua dosa hamba, kecuali dua orang: yang pertama orang musyrik, yang kedua orang yang menyimpan dendam dengan saudaranya. Itu Allah tidak akan ampuni, jadi sampai kapan pun tidak akan diampuni dosa dia selama dia masih menyimpan dendam sama saudaranya. Terus, kalau bicara dalam kehidupan rumah tangga, ada suami melarang istri berjumpa dengan keluarganya. Apa sebenarnya alasannya? Jadi memang ada, Ana berjumpa dengan beberapa orang, beberapa suami. Ana tanya, kenapa Antum melarang istri Antum sampai ketemu sama orang tuanya? Ustadz, kalau dia ketemu sama orang tuanya, ke rumah Ana itu, hari itu Ana berantem sama dia Ustaz. Jadi dia di rumah keluarganya ini dikomporin Ustadz, sama keluarganya, makanya akhirnya Ana melarang. Jadi kalau larangan itu untuk maslahat nggak apa-apa, tapi tidak boleh memutuskan. Artinya tetap harus menyalin sana, cuma mungkin tidak sering-sering ya, tidak bermalam. Karena salah satu bentuk suami ini bersyukur kepada keluarganya, istri, dia kan dikasih anaknya udah. Seharusnya dia bersyukur lah. terima kasih walaupun ya mungkin dia tidak cocok sama mertuanya, dia tidak cocok sama kakaknya atau apanya, tetap tidak boleh memutuskan silaturahim. Mungkin perlu dijadwal aja berkunjungnya kapan ya. nggak boleh lama-lama di sana, nggak boleh bermalam. Yang dosa itu kalau memutuskan sama sekali. Tapi kalau suami mengatur karena ada maslahat, maka nggak apa-apa dalam Islam seperti itu. Barakallahu pertanyaan terakhir. Nah. No. Itu puasa yang dilakukan apa buka dengan sahur itu sama dengan waktu. Jadi waktu buka seperti kita itu ifturnya tidak. Iri. Jadi dia bukannya tapi sahur-sahur apa itu secara fikih tidak apa bertentangan? Nah, no. iya. Rasul saw itu melakukan puasa wisol nyambung sampai dua hari sampai hari ketiga. Jadi bukan sampai sahur, tapi tiga hari nggak makan. Rasulullah SAW. Nabi Alih SAW melakukan itu. Sebagian sahabat niru. Nabi melarang. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ini Abi Tuyut imuni robi Aku ini bermalam dalam kondisi Allah kasih makan dan minum sama aku. Al-Qayyim menjelaskan bukan Nabi makan dan minum, tapi keimanan beliau. Kelezatan iman itu yang menyebabkan beliau merasa kenyang tidak butuh makan dan minum. Akhirnya Rasul SAW melihat para sahabatnya maksa untuk ikut. Nabi larang, nggak boleh wisol. Tapi di akhir itu Nabi membolehkan. Nabi mengatakan mankana Barang siapa yang ingin puasa wisol maka boleh sampai sahur saja, nggak boleh sampai hari esoknya. Tapi dia hanya memundurkan berbukanya berbukanya di waktu sahur itu diperbolehkan karena memang ya ada sahabat yang melihat Nabi melakukan itu masa kami nggak melakukan akan tetapi di sisi lainnya Nabi Alaihissalam menganjurkan untuk mensegerakan berbuka jadi termasuk sunnah itu mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur tapi kalau ada orang yang ya anak kok malas makannya anak anak mau lanjutlah sampai sahur diperbolehkan sama Nabi Muhammad SAW sampai sahur. Nabi menikmatin munajatnya sama Allah Azza wa Jal. Nggak mikirin makan. Kita gimana? Kita mau sahur, mau buka aja. Setengah jam sudah duduk di meja makan. Kita kan nggak menikmatin puasa kita. kadang kala kita belum merasakan nikmat. Bahkan yang ada itu tadi. Mau berbuka itu pas azan Bahkan dipegang kurmanya itu sudah. Diputar-putar, ya dia lihat, ya dia celup, dia nunggu. Artinya dia belum bisa menikmatin puasanya. Bahkan ada yang kerjanya ngeliatin jam. Berapa menit lagi nih? Terus seperti itu. Makanya usahakan ketika kita mau berbuka itu jangan di meja makan lah. Kita mau berbuka itu sudah di atas sejadah kita, kita sambil kan doanya orang yang berpuasa mustajab. Kita berdoa ketika azan ya sudah berdoa lanjutkan sedikit terus berdiri. Bukan maksudnya mau segerakan berbuka itu pas azan langsung masukkan ke mulut. Ya enggak. Artinya ya anulah berbuka ketika waktunya gitu loh. Telat 5 10 menit itu tidak termasuk mengakhirkan berbuka gitu loh. Mengakhirkan berbuka itu ya tadi sampai isya, sampai kapan. Tapi kalau antum cuma beberapa menit telat itu ya ya enggak apa-apa itu tidak termasuk menunda-nunda berbuka. Apalagi kalau alasannya memang sedang nikmat berdoa kan ada orang yang tenggelam dalam doanya kemudian dia terus ya orang eh, eh ayo buka ini sudah tunggu dulu belum selesai doanya gitu loh orang jadi kalau telat-telat segitu tidak termasuk yang mengakhirkan berbuka enggak insyaallah enggak masalah karena waktunya masih dekat gitu ya seperti itu Jadi itu yang 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 disebut yang disebut Puasa Jhar, nggak tahu. Tapi itu disebut Wisol sebenarnya. Itu disebut Wisol. Nabi Muhammad SAW untuk dirinya beliau melakukan, tapi untuk umatnya beliau melarang. Puasa Wisol itu. Yang diperbolehkan kalau mau Wisol sampai sahur aja. 24 jam. 24 jam lah. 24 jam seperti Dan sebenarnya saudara-saudara kita di Rusia sana puasanya 22 jam mereka jamaah. Jadi mereka berbuka sahur sudah. Jadi Subhanallah. Baik, ana cukup pun di sini jemaah. Hadza wallahu a'lam Kalau yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.